Halo Hiser, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di episode kali ini tuh gue kedatangan teman-teman teman-teman artis kali ya. Jadi ada Mas Raffi dan timnya dari Rans, Power Ranger, pada datang ke toko, pada pengen ganti velg katanya. Katanya mau ganti velg, mau mecahin rekor dunia katanya. Jadi sekali ganti langsung 12 mobil. Gak tau bener gak tau gak nih? Itu tadi gue udah pada mulai datang. Yuk kita langsung cek aja gimana keseruannya. Nah, kalau ini yang secondnya, ini yang baru. Kita bahas yang ini aja, yang baru aja. Ini yang baru nih. Yo, eh. Ini yang baru-baru keren banget. Oke, ya, bro, gua akan kasih waktu sama semuanya cuma 5 menit. Ya. Mana mami gua? Lebihin deh yang 5 menit. Yang 5 menit lah. Enggak bisa 5 menit. 15. Enggak, 5 menit. 5 menit dari sekarang. HSR. Ya udah 10 menit. HSR Wheel. 10 menit lu ganti mobil lu sekarang. Berantem rebutan velg, berantem. Mas Aldi deh, misalnya. Apa tuh? Enggak, ini dari tadi keke, ributan. Kan gue udah pelam. Gue datang duluan. Iya. Gue nentukan pilihan ini. Lu milih duluan. Iya. Yang milih duluan? Gue datang duluan. Yang megang duluan siapa? Gue udah dari gambar udah ini. Yang megang duluan? Dari gambar. Dari screenshot udah gue screenshot. Gue megang duluan tadi. Tapi cocoknya mau mobil saya. Gak ikutan gue. Sorry, gue gak ikutan. Sorry. Iya, dia dari gambar. Gua megang duluan. Gimana mas? Coba mas. Ya udah mas. Ini kan pakai Fiesta kan? Ya ini cocoknya buat Fiesta mas. Iya. Lu kan pakai apa? Alia. Ayo sini ikut gua. Ayo. Tenang. Kita cari. Ini baru Sultan ini. Yaudah, utamanya Super Pantai ya. Lu yang ngomong ya. Super Pantai semua. Jadi Super Pantai semua itu... Rp5 juta. Gila di tajir pun. Yaudah. Kalau misalnya harga 21 juta, Super Pantai berarti kan gue bayar 2 juta. Ya lu yang ngomong ya. Kan lu yang ngomong. Coba bahasa banget sih kebanyakan sih. Berarti total hampir 196. Kalau sehari paling berapa ya? Berapa bang? 5. Ini berarti rekor tim Rans mengganti 12 velg dan wah 12 ban dalam 1 hari. Rekor juga nih keluarnya nih. 12 velg. Ya Allah, semoga ada keajaiban ya Allah. Bukan rezekinya kalau kita kasih, semoga diganti. Amin. Oke, tolongin. Aduh. Kita akan kerja lebih giat dari biasanya. Aduh. Siap pulang pagi, Kak. Siap. Aduh. 30 jam. Siapa, Pak? 60 jam. 60 jam. Iya. Gimana, Pak? Ini bos gua telepon nih, ownernya ASR. Siapa namanya? Pak Hendra namanya. Wah. Bos, Pak Hendra. Ya. Maaf nih, Pak Hendra. Ini ada apa nih, Pak Hendra? Saya ini lagi di tempatnya Bapak nih. Iya, lagi ganti velg ya? Iya, kok Bapak tahu saya di HSR? Nih, HSR top banget, bagus banget. It's the best. Ya. Lihat Bapak Instagram saya, IG story-nya, fotonya. Apa? Katanya mau bayar. Iya, Bos, ini bayar 288 juta. Buat anak-anak apa tujuh? 287 dia. Kenapa, Bos? Uangnya Rampi Ahmad gak diterima. Hah? HSR. Kok gak diterima uang saya? Iya, kan? Soalnya sebagai sultan velg harus kasihan ya velgnya. Apalagi buat artis, kasih. Wah! Bang, ah, 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 beneran nih Pak Hendra, jadi saya gak usah bayar. Iya, berapa set itu? Semuanya? Itu semua? 12 set? 12 set? Pakai aja langsung semuanya, gak usah bayar. Wah, emang ini ownernya luar biasa. Ownernya HSR, Pak Hendra tuh. Iya, pakai aja. Pak, kapan ya kalau gitu?
Pak ini beneran ikhlas, Pak. Pak, Mak, Mak. Ini salah nomor enggak? Enggak, ini beneran. Ini bos, ini bos ya. Pak, ini saya tuh tadi baru aja berdoa tadi. Ya Allah, ini ada malaikat datang. Oh pasti, nah Pak Hendra. Pak Hendra, saya kalau sama orang yang baik lihat di Instagram saya, Instastory saya ini udah, tapi saya ini semua saya ucapkan terima kasih saya ini Pak Hendra. Alhamdulillah Pak Hendra, terima kasih. Kapan kita makan dong ya? Pak Hendra bayar, Pak Hendra bayar velg, saya bayar makan yuk. Wah Pak Hendra. Wah, iya, wah iya. Siapa Hendra? Emang tinggalnya di mana rumahnya? Wah, ini berarti Sultan, ini Sultan beneran. Pak Hendra, saya ucapin terima kasih nih. Mudah-mudahan Pak Hendra rezekinya bertambah, HSN juga semakin top ya. Amin. Saya bilang makasih semua nih. Makasih. Makasih ya. Ini izin nih saya. Saya izin saya syuting YouTube, nggak apa-apa ya di tempat Pak Hendra nih ya, saya promosiin sekalian. Wah, makasih banyak Pak. Pak Hendra, makasih ya. Bos, wah. Wee. Emang, Bo, nggak jadi, nggak jadi, udah, nggak jadi, kartu. Dibayarin sama bos lu. Bos, nggak jadi. Jadi, Bro, gue ucapin terima kasih banyak, Bro, ya. Kita yang makasih. Ya udah, bener-bener, Bro, saya gue posting ini semuanya, Bro. Siap, aman. Gue ucapin makasih banyak nih, hampir 300 juta di miring. Emang bener-bener ya, rezeki kita tuh bagus. Ntar cita-cita gue, cita anak gue mau jadi. Jadi buat teman-teman artis semuanya ataupun siapapun itu satu Indonesia nih, HSR Wheel, mau velg, mau ban, mau apapun itu juga ada semua di sini. Run semuanya ada di sini. Nanti kita lihat aja hasilnya gimana. Bro, thank you. Siap, sama-sama. Kalian anak bangsa dengan kualitas internasional. Wih, ini lokal punya. Oh, pantesan mau bilang aja. Fortuna salah. Banyak kecap. Banyak kecap. Rizky, ini kan udah diganti nih. Alhamdulillah, ya kan? Makasih banget. Aku cuma mau nanya doang, ini kan velg udah diganti. Menurut Kak Rizky gimana penampilannya? Keren, mobil aku jadi girly-girly lucu gimana gitu. Bersih, ih keren banget ya pokoknya. Gak pernah tuh aku tuh kebayang buat ganti velg. Karena kan cewek mah, cewek tuh kan lebih ke yang lain. Gak kalau mobil ya udahlah. Make up lah ya, make up, bedak itu pasti beli ya. Terus makanya pas dikasih sama Arafi sama HSR tuh, makasih banget, alhamdulillah banget. Gimana tampilannya? Nyesel nggak tapi? Enggak, keren banget. Keren banget ya? Keren banget. Ini jadi, udah kejujuran dari dalam hati. Keren, nih. Tadi kan sempet galau, pengennya yang hitam, full. Tapi kayak kata teman-teman kan kalau cewek lebih bagus yang ada ada silver-silvernya ya? Gradasinya. Oke, okay, Kak Rizky, sekali lagi makasih banyak. Sampai jumpa. Makasih banget HSR. Kita lihat mobil yang lain lagi. Waalaikumsalam, dadah. Mas, namanya siapa mas? Iksan. Mas Iksan. Mas Iksan, gimana mas? Abis ganti velg gimana rasanya? Nambah ganteng. Berapa persen ya? Ini kalau misalnya dilihat-lihat nih nggak biasa ngomong nih kayaknya. Kenapa mas? Dibalik. Oh, iya biasanya. Mas Iksan ya? Iya. Mas Iksan ini dibalik kamera berarti. Oh, biasa dibalik kamera, sekarang kita bawa ke depan kamera. Iya. Editor juga ya? Oh, editor juga. Waduh, gila. Ini rangkap ini. Berarti gajinya double ya? Mas, kenapa pilih velg yang ini mas? Sebetulnya pilihan bokap sih katanya. Kata dia request. Warnanya yang silver aja, jangan yang gelap. Aduh, ini pakai ring? 17 ya. Mantap. Oke, Mas Iksan makasih banyak. Siap, ya. Terima kasih. Ayo kita lihat mobil yang lainnya. Nah, selanjutnya, Mas, oh, namanya siapa, Mas? Maiden. Oh, Midun kalau bahasa orang sininya. Kalau bahasa orang baratnya Maiden. Maiden. Hah? Midune. Berarti panggilan Nek dong ya. Oke, Mas. Ini gimana rasanya, Mas? Habis ganti velg. Gua puas banget. Kemarin kan gua sempat di Eropa 4 bulan tuh. Di Eropa 4 bulan, heeh. Di keliling dunia 4 bulan. Keliling dunia 4 bulan. Nah, pas di Eropa itu
gue lihat itu mobil ini sama ada Hyundai dan emang gue nyampe Indo gue harus beli, berarti ini mobilnya baru lo beli? baru 3 bulan baru 3 bulan, dan udah emang udah ada rencana ganti velg apa belum? Belum. Sebenarnya belum ada kepikiran ganti velg? Velg aslinya malah gue itemin. Oh, velg aslinya diitemin. Yeah. Ya, oemin. Dan gue suka banget ini, gila. Ini lo pakai ring berapa sekarang? 17. Ring 17. Nah, berarti bener dia ganti sendiri, soalnya milih gitu. Soalnya kalau yang gak milih sendiri pasti gak tahu ukurannya berapa. Mas, kalau gue boleh tahu nih mas, Mas Maidun, ya kan Nek? Di Rans Entertainment ini sebagai apa sih mas? Gue di post pro, di post production manager, gue di editing. Editing, tim editor. Oh, tim editor. Lebih, berarti lebih ke bagian ngedit-ngedit semuanya. Edit-ngedit. Ya? Videonya. Tim sih sebenarnya. Oh. Gue ada anak-anak gitu. Tim leader untuk editornya? Bukan, duluan masuk. Duluan masuk? Lebih karena duluan masuk, bukan leader. Bukan leader, jadi karena duluan masuk duluan jadinya masuk di atas. Enggak di atas juga. Senior berarti. Duluan masuk aja. Oh, duluan masuk. Mas Maidun, terima kasih. Iya, mas. Semoga buat HSR, gue rekomend banget. Lu lihat deh. Apa? Mobil gue jadi ganteng, bener. Mobil gue gak kepikiran sih, jadi ganteng banget gini. Nih gue tahu nih, dia nih biasanya kalau keluar dari mobil pasti langsung keluar langsung jalan. Tapi gue yakin habis dari sini, lo keluar mobil, lo jalan satu langkah pasti lo nengok. Iya. Anjir. Ganteng banget. Nanti lo kabarin gue ya. Iya. Bener gak omongan gue? Iya. Oke, sekali lagi thank you mas. Siap. Kita lihat mobil selanjutnya boy. Oke boys, selanjutnya Mas dengan siapa? Lutfi. Oh, Mas Lutfi. Yes. Ya, Mas Lutfi. Yes. Ganteng banget lu. Gagah banget ya. Gila, sumpah. Gua juga enggak nyangka. Gila, ketampanan gua naik 100% kayaknya. Wah, ketampanan enggak tuh. Gila. Aduh. Mas, ini Fortuner tahun berapa, Mas? 2018. 2018. Yeah. Emang lu udah kepikiran ganti velg? Angan-angan sih ada deh. Angan-angan ada. Yeah. Tapi kenapa belum kesampaian? Satu ya duit lah pastinya. Duit pastinya. Ya kan. Akhirnya gue sekarang gue dapet di sini. Gila, the best lu. Senyumnya tau gak lu? Senyumnya sumringah banget boy, gokil. Sumringah lah, gue seneng. Mas Lutfi, gue kepo nih, lo di Rans Entertainment ini sebagai apa sih mas? Gue di Rans sebagai manajernya Nagita. Oh, manajernya Mbak Gigi? Yes. Ya Allah mas, gue yakin nih para subscriber gue pasti banyak banget yang ngefans. Udah berapa lama mas? Bukan ngefans sama gue ya? Bukan. Ngefans sama bos gue. Iya, sama Mbak Gigi. Gigiin bu bos. Mas, udah berapa lama mas ngomong? Setahun gue Agustus ini. Agustus ini setahun? Yes. Setahun gue Agustus ini gimana? Ngomongnya kebolak-balak. Agustus ini gue setahun gitu ya? Agustus ini gue setahun, nah itu baru benar. Benar. Udah hampir setahun nih. Yes. Repot gak sih? Repot ya, kerja pasti repot, ada repotnya. Normal-normal aja lah. Dengerin boy, namanya semua pekerjaan itu pasti ada repotnya, yes. Pasti ada capeknya, ada santainya. Santainya juga, ada duitnya juga. Oke lah mas, semoga velgnya bisa awet. Siap, amin. Yang pasti amin. Sukses terus. Sama. Thank you mas. Siap. Oke, kita lihat yang lain lagi yuk. Siap. Oke boy, selanjutnya mas dengan siapa mas? Ubay. Mas Ubay. Mas Ubay. Siap. Mobilnya Serena ya. Mobil keluarga mobil banget. Keluarga banget. Emang udah berkeluarga? Udah. Udah punya anak, mau punya anak. Oh, insya Allah. Wah, beberapa bulan lagi nih? Berapa, 2 bulan lagi. Gue curiga rezeki anaknya nih kayaknya. Rezeki anak. Anaknya laki cewek mas? Laki-laki. Mas Ubay, di Rans Entertainment ini apa nih kesibukannya nih? Apa dipercayakan sebagai apa nih? Saya di Rans Entertainment ini sebagai produser. Oh, produser. Di Rans Entertainment ini ada 3 produser, nah salah satunya saya. Wah, okay. Luar biasa. Berarti kalau produser itu kan dia yang mengarahkan ini ya, ya apa membuat, namanya, membuat konten, apa segala macam. Konten, itu. Program, segala. Luar biasa. Mas, susah gak sih, Mas? Apanya nih? Menjadi seorang produser bagi Rans Entertainment itu susah gak sih? Ya, susahnya sih, karena kan awalnya kita memang basicnya TV ya. Ah. Basic, oh, Mas, berarti ya, basicnya dari TV? Dari TV, okay. Terus pindah ke digital ya, memang kita harus ini lagi sih, apa namanya istilahnya tuh? Belajar lagi beradaptasi. Tapi, ya beradaptasi tapi nggak terlalu jauh sih sebenarnya ya.
kalau konten dan semua program sih hampir sama, cuma bagaimana kita caranya mengemasnya itu secara digital. Karena kadang-kadang beda penonton digital dengan TV itu apa namanya, kemauannya kadang-kadang suka beda, kemauannya juga beda, taste-nya juga kadang-kadang beda gitu. Oke, Mas, kalau gue boleh tahu nih, sebutin boleh satu atau dua konten yang lo produserin langsung gitu, Mas. Kayak kemarin tuh 30 jam live streaming tuh, itu viral tuh. Iya, rekor muri. Ya. Nah, itu Mas yang produser. Ya. Gila, selamat Mas. Selamat. Alhamdulillah itu viral. Gokil banget ya. Dan weh, itu susah enggak planningnya? Planningnya 30 jam kan? Iya. 30 jam kan berarti enggak tidur selama 30 jam. Iya, enggak tidur selama 30 jam. Itu benar-benar real enggak tidur 30 jam? Benar-benar real. Termasuk AA juga. AA apalagi, yang paling the best sih AA. Kenapa? Ya karena dia pengisinya. Pengisi acaranya semua dia ada. Juga. Iya enggak? Dia ada di kalau kita mesti ada bisa selip-selipan dikit ngantuk. Oh iya. Oh, bukan bagian gue nih. Iya, tadi lu lah gantian gitu. Tapi kalau AA kan emang setiap program tuh hampir semuanya ada dia gitu. Gokil. Itu gokil sih. Terakhir nih Mas, gimana perasaan lo setelah ganti velg, Mas? Ya emang bener sih, kata Mas Aldi ini rezeki anak ya. Rezeki anak ya. Kebetulan ban gue sama velg juga udah lama juga gitu. Oh gitu. Ini mobil juga lama, jadi ya udahlah, memang rezeki anak, ya udah akhirnya ganti dengan yang bagus banget gitu. Oke, okay, tapi lo seneng ya Mas ya? Lo puas ya? Lo ring berapa nih, ring berapa? Awalnya 15. Nah, sekarang lo ganti ring berapa? 17. Berarti bener ganti sendiri. Soalnya tahu. Kalau misalnya settingan tuh berarti dia enggak tahu berapa ya tadi ya. Lupa gua itu kalau settingan, boy. Tapi kalau kita mah anti settingan. Oke, okay, Mas Ubay, terima kasih banyak. Sukses selalu untuk Mas Ubay dan Rang Entertainment. Siap. Oke. Okay. Ayo boy, kita lihat mobil yang lain, boy. Oke okay, boy, ini selanjutnya ada Bang Ade. Waduh, apa kabar Bang Ade? Waduh. Bang Ade, gimana Bang Ade? Wih, gila, gokil. Gue itu dari tahun 2018 ngambil mobil ini ya. Cita-cita gue itu pengen ganti velg yang kayak gini. Berarti seriusan. Emang dari beli mobil itu cita-citanya udah pengen ganti velg? Iya, seriusan. Kenapa belum ganti velg? Belum ganti ya, nabung-nabung dulu kan. Alhamdulillah ini dapat. Berarti kita, berarti tabungannya bisa dipakai buat yang lain nih. Aduh. Cuman tadi ada saran teman juga kan, tambahin apa lagi. Oh iya dong, tambahin overfender. Oh, overfender. Wah, itu jadi gokil banget sih. Emang udah suka model lagi nih? Dari dulu, gue sampai ngomong sama Lemon ya kan. Gue tuh mon dari ambil mobil ini cita-cita gue ganti velg ini. Emang velg yang ini? Ada di Instagram gue itu, dari tahun 2008 gue udah post ini. Model dari 2008? Iya, 2018. Gokil. Gue ambil ya kan, habis itu gue cek kan. Gue mau ganti velg memang itu dari 2018 ya kan. Oke. Okay. Cuman berhubung ya banyak perluan lah kita tunda. Dan akhirnya hari ini terkabul. Berarti nih selama ini kalau Bang Ade keluar dari mobil ya Pak, ya udah jalan aja biasa. Ya, tapi setelah dari sini nih, keluar dari mobil minimal dia nengok belakang dulu. Aduh, ganteng banget. Sumpah keren. Hah? Keren. Jadi rajin cuci mobil nih, gue curiganya nih. Oke, okay, Bang Ade, terima kasih banyak. Sukses selalu buat Bang Ade. Sukses juga buat HSR. Siap. Thank you. Oke, okay, kita lihat mobil yang lain ya, Boy. Oke, okay, Boy, selanjutnya Mas, siapa Mas namanya? Hah? Mas Priyo. Mas Priyo. Priyo. Oh, Mas Priyo. Salam kenal Mas Aldi. Siap Mas Priyo. Gua udah kenal Mas Aldi kan. Gua mau pura-pura aja. Ini kan sobi gua sebenarnya, Boy. Lu enggak tahu kan. Mas Priyo ini tinggalnya di Tanjung Priok. Salah ya? Tanjung doang. Mas Priyo. Ya. Kenapa lu pilih velg ini, Mas? Dari semua yang gua lihat, ini yang paling cocok, paling keren. Ini yang paling cocok, paling keren ya? Berarti yang lain nggak keren ya? Tapi yang paling cocok menurut gua, versi buat gua lu. Ini. Iya. Emang Mas Priyo ini sebagai apa sih di lansing ini? Gua pura-pura nggak tahu aja nih. Apa ya? Pasti tahu lah, Mas. Kan gua pura-pura nggak tahu. Ya gua personal manajernya Raffi, Sahnas, Nisha, sekeluarga lah. Sungkem gua. Siapa tahu nanti dikasih spesial ya kan? Berarti iya, setiap hari selalu ikut sama Al? Setiap hari, cuma ya kan nggak pernah, jarang banget gue bareng satu mobil sama Raffi. Justru kadang-kadang karena terlalu padatnya jadwalnya, gue harus nempel di belakangnya gitu harus. Jadi perpindahan TV ke TV itu kan emang udah dengan waktu yang sikat, mepet gitu, yang bener-bener 10 atau 15 menit kita harus nyampe gitu. Nah mudah-mudahan dengan apa kondisi ban. Oh lu bawa mobil sendiri? Ya, bawa mobil sendiri. Selalu nempelin mobil A. Kalau nggak bareng, kalo tapi seringnya emang bawa sendiri. Seringnya emang sendiri. Jadi ketemu gue kalau A di Dasyat, gue ketemu Dasyat. Kalau nggak di Antv, ya gue ketemu di Facebooker gitu. Kalau misalnya nih sebagai seorang personal manager ya, bagi seorang AA, capek nggak sih Mas?
kalau dibilang capek sih sangat capek ya, tapi kan itu resiko pekerjaan nyampe dengerin 24 jam gue tuh nggak bisa, handphone mati sedikit pun gue nggak boleh itu. Berarti handphone itu harus, harus standby terus, karena emang perpindahan dan pergantian treatment tuh bisa berganti dalam hitungan detik gitu. Jadi kabar dari orang kreatif, dari orang TV, yuk besok berubah ya Raffi pakai baju ini, pakai ini, itu kan harus kita sampein. Telat aja satu atau mepet aja satu, miss, salah aja satu, miss satu, udah acak-acakan dulu. Gitu guys. Tuh, kan boy, lu denger kan? Jadi seorang asisten atau personal manager dari seorang artis itu tidak mudah. Ternyata susah juga ya. Sangat susah. Gue sih yakin sih, mungkin di luar sana banyak banget mereka-mereka yang kayak pengen deh jadi personal manajernya si AA, enak deh AA kemana ngikut, apa segala macam. Tapi sebenarnya faktanya, faktanya sih ya, ya sama kayak kerja pada umumnya. Ya. Pada umumnya ada, ya, pasti ada plus minus sih. Ada plus minus. Gitu mas. Mas Priyo, semoga awet. Terima kasih banyak mas, amin. Waduh, gue juga terima kasih. HSR, HSR Wheel ya. HSR Wheel, betul. Terima kasih banyak, mudah-mudahan kerjasama kita nggak stop di sini dan apa ini yang ngomong personal manager nih ya kan. Siapa tahu gue diundang nih besok itu. Harus dong. Harus. Oke, Mas Priyo, thank you so much, sampai jumpa. Terima kasih. Oke, boy, kita lihat lagi, masih ada beberapa mobil lagi, cus kita lihat. Oke, boy, mobil selanjutnya adalah milik Mas Lemon. Anjay, bukan mengkudu ya, Lemon aja. Kok kenapa Lemon bukan mengkudu? Kalau dijelasin bisa 2 SK sendiri mas. Oke, okay, baik. Oke, okay, okay. Durasi kita sangat singkat sekali. Ya, singkat sekali. Sangat singkat sekali. Mas Lemon, gua kepo. Sebenarnya mah gua tahu, cuman lu pada nggak tahu kan. Okay. Gua kepo, mas. Lo ini di Rans ini sebagai apa sih, mas? Kalau saya di strategic partnership dan creative marketing. Strategic partnership dan creative marketing. Creative marketing. Kreatif marketing ini bahasa kasarnya nih jualan. Jualan sama partner-partner. Jualan sama partner-partner. Nah, gitu. Jadi kalau partner misalnya gini kan Raffi kan ada Rans Entertainment. Mm-hmm. Kita tuh kan berpartner sama platform contoh YouTube, Facebook. Jadi kita enggak hanya bikin account di situ tapi kita berpartner. Kita kenal orang-orangnya di Indonesia, misalnya YouTube global nih punya kantor di Indonesia, kita relationship sama menjalin mereka. Hubungan sama iya, mereka. Kita jadi meeting itu, gitu. Itu dipegang langsung sama Mas Lemon. Sama saya dan tim. Oh, oke. Gitu. Kalau Rans itu selalu kalau ditanya nggak pernah mau sendiri, nggak? Iya dong, kita bareng-bareng. Nggak mungkin. Kita nggak ada Superman, kita ada super team. Ya, kali ini gue salut sama lo mas. Kata-kata lo yang terakhir itu keren banget tuh. Bener, nggak ada. Coba tolong Superman. Nanti jangan lupa dikasih teks ya. Nggak ada Superman. Ada yang ada super team. Yang ada super team. Bukan kata-kata saya. Itu kata-kata Rans semuanya kayak gitu. Jadi kalau tanya Rans tuh kayak gitu. Kita oh gitu. Ada Superman. Enggak, tapi kata-katanya baru keluar sama Mas Lemon doang ya. Apa? Kata-katanya baru keluar sama Mas Lemon doang. Mungkin yang lain lupa. Mungkin yang lain lupa. Ingat pelek. Ingat pelek. Sini Mas, sini. Kan lu udah banyak pepatah nih. Iya. Gua mau challenge lu. Oke. Okay. Lu bikin pepatah. Oke. Okay. Sambil gua slalom. Di konten gua yang namanya anti kaleng. Di slalom, diputer-puter gitu. Iya. Mana gua bisa mikir otak gua putar-puter. Ya itu tantangannya. Oh gitu. Iya. Kalau misalnya gua berhasil melewati tantangan, gua dapat kalau gitu dong. Ya, jangan dong. Oh gitu, jangan. Jangan dong, Mas. Kalau lu aksesoris apa lagi? Yang bisa nempel di alun-alun. Gini, Mas. Kalau misalnya lu bisa, lu boleh kasih gua punishment deh. Punishment-nya adalah bebas. Ya nanti aja kan belum usah. Menyuruh report kepada bosnya agar memberikan selfie. Itu punishment-nya. Jangan, Mas. Jangan. Boleh. Nah, tapi kalau misalnya lo nggak bisa, gue juga punya punishment buat lo. Oh boleh, dengan senang hati gue bisa melakukan itu. Oke, okay. Astrid, tolong dirancang nanti challenge buat Mas Lemon ya. Pokoknya aman. Berbau dengan peribahasa. Peribahasa. Peribahasa itu adalah seperti cinta itu seperti ngompol. Kenapa? Di celana. Orang lain hanya melihat basahnya, kita merasakan hangatnya. Kita lihat mobil lain. Mas Lemon, thank you. Thank you. Kita lihat mobil lain. Oke, selanjutnya. Mas Yuda. Siap. Kan? Mas Yuda kan ya? Betul, Mas Aldi. Oh iya, gue udah kepoin soalnya. Sebelum syuting gue nanya dulu. Mas Yuda ini mobilnya paling beda. Ini adalah Wuling. Cortez ya? Cortez. Ini yang turbo ya? Yang turbo. Mas, kenapa lo pilih velg ini, Mas? Ini guys, jadi tadi tuh
udah pusing banget nih milih-milih ya kan, muter-muter milih karena bagus-bagus semua dan pilihannya tuh emang keren-keren banget gitu kan. Terus tiba-tiba nih, tiba-tiba udah milih, tiba-tiba Mas Aldi datang, bro, yang ini bro, dikasih yang ini, sumpah jadi ganteng banget nih, asli, bilang sama Mas Aldi dong, gue langsung, anjir, gak nyangka nih betul. Sayang tadi gue lupa nge-record ya. Harusnya kalian tadi lihat boy, iya, ketika bener. dia udah yakin nih, gue pakai yang ini gitu ya, iya, terus gue ambil velg satu gue tempel, yang ini aja deh, udah yakin yang ini, gue ambil lagi satu, tapi ini oke banget ya, cocok banget ya, cocok banget, sumpah. Keren banget nih, ini dalemannya cakramnya juga jadi kelihatan, aduh jadi indah banget, siap. Mas Yuda, gue pengen kepo nih, sebenarnya sih gue tahu, cuman lu kan pada nggak tahu kan boy, Mas Yuda di Rans ini sebagai apa sih mas? Ya kita sebagai produsernya, konten production lah, jadi yang bikin konten, jadi kita tuh ada 3 orang konten productionnya itu, jadi ada gua, Luffy, ada satu cewek, satu lagi Mas Ubay. Oh iya. Jadi kita tuh yang kalau misalkan next kita bikin apa, next bikin apa gitu. Berarti yang mikirin kontennya untuk Rans itu apa aja? Betul. Ini tantangannya pasti berat banget nih. Lumayan. Lumayan. Apa tantangan paling beratnya mas? Tantangan paling beratnya adalah saat tiba-tiba bos WhatsApp marah-marah nih misalkan malam-malam mau nggak mau harus mikir. Nah, itu sih yang tantangan paling luar biasa aja rasanya. Adrenalin paling besar di situ ya. Yoi. Ketika tiba-tiba dapat telepon atau dapat biasanya telepon ya kalau marah-marah. WA. Oh WA. Enggak, voice note. Oh voice note. Paling sering tuh bos voice note. Oh gitu. Tapi itu bikin lo menjadi lebih kreatif nggak sih mas sebenarnya dengan apa? Itu kan berarti jatuhnya kalau menurut gue sebagai pressure kan. Tapi ya maksudnya di Rans itu pressure-nya tuh berimbang banget sama rewards-nya. Gitu sih. Nah, ya, kan? Jadi di mana pressure yang besar ada juga reward yang besar. Betul. Nah, jadi kita juga enggak ngerasa itu jadi pressure, jadi justru itu jadi challenge gitu. Jadi challenge bukan pressure. Tuh kan gua orangnya negatif banget ya. Ngomongnya pressure padahal kalau misalnya dilihat dari satu sisi yang lain itu bisa menjadi challenge ya. Betul. Aduh Aldi. Ya, mudah-mudahan bos gua enggak nonton ya. Oke. Thank you Mas Yuda. Sekali lagi gue ucapin makasih banyak udah mampir ke sini sampai jam 12 malam. Gua yang thank you banget nih. Hacer gila sampai jam 12 malam ngerjain semua dan gila keren banget. Mas Ali. Ini kan power Rans Girl. Power Rans Girl. Iya, jadi sebagai Hacer kita juga harus kuat gitu kan. Power Rans Girl itu kan berarti identik dengan kekuatan gitu kan. Betul. Tim yang kuat. Nah, berarti kita juga harus nih sebagai brand velg kita juga harus menjadi brand velg yang kuat juga, nggak tahu gak? Tapi bener. Keren banget sih, ASR ini memang menurut gue keren banget, idenya tuh keren banget. Enggak, gue udah nggak ngerti lagi sih sebenarnya. Jujur udah capek, tapi jujur sih, fun banget sih hari ini. Keren banget. Tapi masih ada satu mobil lagi yang mau gue review nih. Mobilnya Mas Abrar yang belum gue review nih. Serius belum gue review, makanya. Yang paling keren. Mobil gue sih itu paling keren ya, paling keren. Lo harus nontonnya ini guys, keren banget tuh. Oke, thank you banget Mas Ida. Sampai jumpa. Thank you. Oke boy, sekarang kita langsung aja ke belakang karena mobilnya juga udah ready. Yuk, sikat. Oke boy, selanjutnya, ini kalau ini gue nggak perlu nanya namanya nih, karena gue tahu nih, siap. Soalnya artis juga ini. Iya, artis. Kagak mas. Mas Abrar. Siap. Mas dengan follower Instagram 280.000. Iya tuh, 250. 250.000, itu kan doa gue nambah 30.000. Biar tambah naik. Siap. Mas Abrar. Udah diganti, resultnya seperti apa mas? Ah, gue suka banget, sumpah demi Allah, gue suka banget. Dan ini... gue aja suka. Gue suka banget, asli, sumpah. Dan ini emang, ini original desain dari Hacer Wheel mas? Iya, itu juga. Meet mas, Mythos. Iya, gue gak terlalu paham ya. Ini, jadi ini original design. Keren. Kalau Mythos tahu dong. Mythos kan berarti hal-hal yang mustahil ya? Mustahil, tidak mungkin. Tapi ini terjadi di Hacer Wheel mas. Itu dia. Kita bisa ngeluarin original design sendiri. Itu dia. Makanya yang bikin gua kayak, udah ini udah cocok ya. Terus lo ngomong, mas ini original design dari Hacer. Wah itu menurut gua suatu kebanggaan sih. Suatu kebanggaan. Gua mas, gua kepo. Bukan hanya gua sih, mungkin subscriber gua juga kepo. Mas Abrar ini di Rans Hacer Tempat ini sebagai apa sih mas? Kewajibannya, bukan kewajiban ya, tapi apa ya, posisi yang dipercayakan gitu. Iya, kalau gue tuh ya gue dipercayakan sama Arafi buat megang all runs. Jadi kayak Rans itu kan ada Rans Entertainment, ada Rans Music juga, terus ada pokoknya Rans. Semua yang berbau-bau Rans. Iya sih. Semua ada nama Rans. Iya, jadi sebenarnya Rans Music sama Rans Entertainment. Kalau Rans Carnival ada orang gitu, Kang Bisma gitu kan, masih kita juga. Sama animasi juga sebenarnya ada, cuman gue yang
supervisinya lagi gitu. Supervisinya habis itu nanti ada lagi yang berarti nih, kalau bahasa kasarnya nih tangan kanan. Enggak juga sih, Mas. Enggak ya. Sama-sama semuanya aja. Semuanya sama. Perasaan dari tadi yang gue tanya jawabnya kayak gitu. Ya, enggak kok, Mas, sama semua. Iya, cuma duluan masuk doang katanya. Jadi jatuhnya gue head of Rans, Rans Entertainment dan Rans Music sebenernya. Dan Rans Music. Oke, mantap Brar, thank you so much. Thank you so much. Semoga velgnya awet. Thank you. Terima kasih. Thank you, Bang. Oke. Oke, boy, ini udah semua mobilnya. Anggota Rans yang udah kita ambil, aduh. Ini benar-benar rekor banget buat kita, buat SR Wheel. Dalam satu hari ganti 12 mobil langsung. Semuanya diganti, velgnya. Mobil yang lainnya. Yang belum ya. Belum tadi tamu-tamu yang datang juga ada rame. Oke, itu dia video kita kali ini. Semoga tadi pertanyaan-pertanyaan gue juga kepada tim Rans juga cukup menghibur bagi kalian dan menambahkan apa ya? Mungkin bagi kalian yang lagi mau berjuang di dunia industri kreatif, ya kan? Siapa tahu? Gak ada yang tahu kan? Itu dia. Gue Aldi Rais undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Yang paling penting kalau kita ganti velg juga harus dijaga. Jangan hajar bolongan-bolongan atau jalan-jalan rusak. Betul.